Seorang pria yang diduga penagih utang babak belur dianiaya sekelompok massa ormas di kawasan Cimareme, Bandung Barat, Jawa Barat. Selain korban, seorang polisi juga ikut terluka ketika berusaha melerai keributan. Massa dari ormas tiba-tiba menyerang sejumlah pemuda di pinggir jalan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat sore. Keributan di depan kantor Samsat Cimareme makin memanas saat seorang pria yang diduga penagih utang menjadi sasaran amuk massa hingga korban babak belur. Selain korban, seorang polisi juga terluka lantaran berusaha melerai keributan. Cuman ada pemukulan di depan Samsat yang saya melerai, tidak menjadi rangkaian. Tapi ada sedikit insiden. Bapak dipukul berapa orang, Pak, yang mukul? Satu orang. Kena bagian apa, Pak? Tujuannya sih mau memisah aja ya, Pak. Ya? Okay. Motif keributan masih diselidiki. Diduga ormas dari Kabupaten Cianjur tak terima dengan perlakuan penagih utang yang menarik kendaraan milik anggota mereka. Pertikaian akhirnya mereda setelah sejumlah anggota Resmo Polres Cimahi tiba di lokasi kejadian dan menciduk sejumlah orang yang diduga terlibat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.